Syudharalun, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara peringati Hari Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kajari Agara Fitrah SH bersama stafnya dan pelajar di Kutacane ikut membagi-bagikan stiker kepada pengendara di lintasan Jalan Jenderal Ahmad Yani Kutacane, Kecamatan Babu Salam, Senin 10 Desember. Mana Kejaksaan membuat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018. Kegiatan yang bersifat deklaratif seperti memberikan brosur-brosur dan juga stiker dan baju kaos yang memberikan penulisan tentang anti korupsi. Penindakan hukum lainnya tidak akan kita lakukan, namun juga pencegahan tidak akan kita lakukan. Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambi On TV. Terima kasih banyak ya.